Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat tengah hari bersama Uyana dan juga Fiza untuk siaran Wanita hari ini pada tarikh 27 Februari 2024. Hari ini hari Selasa dan Fiza, sebenarnya tinggal lagi dua hari je sebelum kita ucapkan selamat tinggal kepada bulan Februari dan hello kepada bulan Mac. Okey. Tapi bila bercakap tentang bulan Februari dan juga Mac ini, juga pasti ramai dalam kalangan kita ni yang sedang berkira-kira lah kan beberapa hari saja lagi menjelang Ramadan. Dan ini juga musim kita sekolah ni, ada pelbagai aktiviti lah yang dilakukan bersama dengan ibu dan anak. Maksudnya macam-macam yang kita lakukan bersama, aktiviti memasak dan pelbagai lagi bersama-sama. Betul. Anda pula apa aktiviti yang anda lakukan? Ayuhlah share ataupun kongsi bersama dengan kami di Facebook Wanita Hari Ini TV3. Abanglah tahu ada yang boleh memberi inspirasi kepada orang lain kan? Okey, baik. Fiza, di hadapan kita ni ada pelbagai menu, ada pelbagai juadah. Dan seperti mana yang telah diwar-warkan di laman sosial kami, hari ini kita nak bercakap tentang aneka menu tahu. Okey, kalau cakap tentang menu tahu ni kan, memang ada pelbagai menu tahu yang menjadi kegemaran ramai. Tahu ni kadang-kadang boleh digoreng, boleh dimasak. Tapi kan kalau kita cakap tentang masyarakat kita ni, memang menu tahu ni antara menu yang paling menjadi kegemaran mereka lah, Yana. Betul, betul. Okay, dekat depan kita ni, contohnya. Ini favorit saya. Tahu berdegil. Berdegil pun boleh. Tahu bergedil. Lepas tu, ni kita ada apa ni? Tahu. Nah, betul. Yong tau fu. Depan Yana tu ada tahu berdegil kan? Tapi kat ujung sana tu, Yana, dia macam ada tahu bergedil, bukan berdegil. Tapi berdegil jugalah kadang-kadang kan? Okay. Yang hujung tu, dia macam ada stew tahu ke? Wow. Benar baik kita, betul ke? Betul ke? Stew tahu. Kemudian yang ini pula, ini kita ada baru buat menu ni, Yana. Apa, Yana? Wow. Ada macam menu tahu terbalik. Menarik. Menu tahu terbalik. Sebenarnya tak sabar tau. Nak mencuba semua menu berasaskan tahu ni. Tapi sebelum tu, apa kata kalau kita saksikan terlebih dahulu rangkuman video TikTok yang telah pun disediakan oleh wartawan kami? Silakan. saya nak rasa lah. Saya nak rasa. Bending pula nama tu keluar. Santai saja, duduk duka, lepas lelah. Hari sudah semakin senja, bersantailah lepas kerja. Takkan diamari, di esok hari kopi duka. Santai saja, ikan goreng pak, gula jawa. Matahari telah berjanji, dia akan datang esok pagi. Ini Richard nak tunjuk macam mana nak proses tauhu ini. Tiga bahan sahaja. Air soya tanpa gula, telur, telur putih sahaja, garam, kacau sehingga rata. Tapis dua kali, sapu minyak dalam bekas. Balutkan bekas tu dengan food wrapping. Masukkan air tauhu, letak dulu 15 minit sebelum steam. Tutup tudung dan steam 45 minit. Siap selepas 45 minit. Tunggu tauhu ni sejuk, kita masukkan air. Lepas tu masuk dalam peti. Beginilah proses tauhu. Senang saja kan? Menarik ya proses buat tauhu tu tadi. Aku saya tahu macam tu rupanya. Okey. Sekarang ni kita berada di stesen yang pertama untuk demo yang pertama. Kita nak buat tahu sumbat dan tahu belado. Ini maknanya apa ya nak? It's makan
time. Okey, kita bersama dengan Chef Muhammad Sabri Abdul Ghaffar. Yeah. Yang nak kongsikan menu, dua menunya. Boleh buka dah kita punya api tu. Tahu sumbat dan juga tahu belada. Okey, tahu sumbat ni, ini menu macam nostalgia jugalah kan. Daripada kita kecil sampailah ke sekarang ni. Yeah, ini menu yang kan memang senonoh dengan masyarakat kita. Okey, apa bahan-bahan yang diperlukan? Okey, okay. Bahan-bahan untuk kita tahu. Saya buat tahu belada dulu. Okey, barang-barang dia kita ada bawang, halia, bawang putih, cili apa semua. Okey, lepas tu kita akan kisar dia. Okay. Kita akan kisar dia. Okey, dia akan tunjuk kisar. Okey, sambil masaklah. Okay, kalau sambil chef masak nak rasa juga. Chef, ini tahu apa chef? Tahu goreng. Tahu goreng. Tapi kenapa dia crispy macam ni? Ha, kita buat macam style macam keropok. Kecil kan? Ha, kita bisa dengan kicap ataupun dengan apa? Kuah kacang. Tapi kita buat dia crispy. Tapi untuk sambal dia punya belada dia tu, memang menggunakan cili merah saja. Okey, cili merah dengan cili padi. Oh. Okey, biasa kalau setengah orang nak pedas, dia kata akan letak cili padilah. Kebiasaan kalau kita nak bagi anak-anak kita makan, kalau dia tak suka pedas, kita akan kurangkan cili padi dalam. Okey, baiklah. Yang sedap tahu ke? Makan. Makan sedap tak tahu? Saya terus rasa ingin tahu. Okey, yang menu saya tahu. Okey, kita ada pegedil tahu. Okey, kita ada macam tahu burger. Wow. Dia ada ayam, dia ada tahu dekat atas. Tahu burger? Burger. Okey, lagi? Tahu okay, burger. Kita ada macam kita kata dengan tahu dengan kuah kacang apa semua. Kita ada tahu berinti, ayam, daging. Yang ni? Nah, dia yang ni ayam, yang ni daging. Tapi luar tu disalut dengan breadcrumbs. Ah, dia yang ni disalut breadcrumbs, ini disalut dengan telur. Saya nak rasa yang ni, saya nak rasa yang ni, tapi boleh tak saya nak buang dia punya sos tu? Okey, nak buang sos senang. Kalau yang itu yang ni lah kot. Saya tambahkan daging. Oh, baik. Macam-macam eh? Sorry. Okey, Allah manjanya Fiza Sab Jahan ni. Okay. Dia tak syah. So, okey. Maksudnya ini ini dia tak ada, ini dia apa ni? Apa tak ni? Apa ini Fiza? Dia tak ada breadcrumb. Ya, yeah, tak ada breadcrumb. Kita salut dengan telur. Okey, okey. Tapi Syah, macam mana Syah boleh dapat idea ni? Sebab selalunya kalau kita cakap tentang tahu ni, tahu tu goreng. Tahu betul, tu pasal sambal. Okey, sebab dia bila kita buat satu makanan, kita kena ada idea pelbagaikan. Okey, macam contohlah kita kata ada inti ayam, daging, ikan. Kebanyakan dia orang buat macam orang kata apa? Macam western ni dia ada mousse. Dia ada ayam, daging, ikan apa semua. Jadi bila kita kata tema kita tahu hari ni, kita cari idea. Macam mana kita nak pelbagaikan tahu. Sama juga makanan-makanan lain, kita nak pelbagaikan dia punya cita rasa. Dia punya orang kata apa? Untuk senoni dengan rakyat kita. Beratikan lah. Okey, Chef. Sambil-sambil tengah buat dia punya belada itu kan. Untuk tahu dia tu perlu digoreng dulu? Okey, tahu tu kita kena goreng dulu. Supaya kita dapat tekstur yang orang kata sesuai. Sebab kalau kita tak goreng, dia nampak macam benda lembik. Tu putih, lembik. Okey, tahu ni dia ada tahu keras, ada tahu lembut. Baru nak tanya, tahu mana yang kita pakai sebenarnya? Okey, kita pakai tahu keras. Biasa tahu lembut ni kita pakai untuk... Sup-sup lah kan? Sup, ya betul. Kalau orang Jepun buat kimchi jjigae lagi. Okey, apa bahan yang dimasukkan tu lagi? Okey, kita bahan dia, okey, macam kita saya cakap tadi, dia kata bawang, halia apa semua. Last sekali kita masuk Thai sauce. Okey. Thai sauce Ah, Thai sauce. Kita nak bagi rasa manis. Ini olahan chef sendiri ke? Ya, olahan. Kita buat kelainan untuk daripada segi rasa masakan dia. Sebab dia, kalau kita lebih bukan belado, ya, biasa dia kita guna bahan-bahan yang asas. Tapi biasa saya buat yang ni, kita tambahkan Thai sauce sedikit. Yang ni dia punya bentuk sangat cantik. Jadi macam pasu bunga dah ni. Ya, betul. Ini macam mana? Macam mana nak? Okey, kita yang tahu pegedil ni, kita akan keluarkan dia punya isi dalam dia. Okey, lepas tu kita buat dia punya apa potato apa semua, kita akan letakkan dalam tu, baru kita akan goreng. Ada orang panggil ni tahu ros, ada orang panggil tahu terbalik. Tahu betul ke, Chef? Betul. Okey. Okey. Chef. Okay, saya dah rasa ni, Chef. Saya dah rasa ni. Dia memang macam sedap sangat sebab dia rasa lemak tahu tu bersama dengan ayam tu. Ayam pun lemak kan? Jadi memang ini memang sesuai lah kalau kita nak bagi anak-anak kita makan kan? Bila petang dan sebagainya. Yang itu tahu tu dah digoreng. Dah digoreng. Bila digoreng, kita akan... Bila dah masak, kita masukkan dia punya ni. Okey. Okay, kebiasaannya, tahu ni kadang-kadang orang jadikan dia savoury lah. Macam menu untuk bukan dijadikan lauk. Tapi kalau kita tengok ni, ni macam menu yang sesuai dimakan dengan nasi lauk. Ke? Okey. Ya, sesuai dengan nasi. Sebab kita macam contohlah, kita nak rasa biasa kita makan macam kita kata tempe, potato apa semua. Hari ni kita makan tahu belada. Kita ada kelainan sikit.
Biasa kalau kita kata tahu belado ni boleh kita makan macam tu saja sebab dia ada rasa manis. Okey. Okey, Syed dah siap dah menu yang pertama ni. Boleh tak kita tunjukkan untuk kita buat cara tahu sumbat kita pula? Okey, tahu sumbat. Okay. Fiza nak buat ke? Syed buat. Syed buat. Okey. Syed buat. Kita baru bagi nak. Ya, Fiza buat. Syed buat. Okay. Biasa Fiza yang buat kan? Syed buat. Syed buat. Okey. Dia tahu sumbat ni dia atas kreativiti kita lah. Dia kat sini saya ada kera. Kita ada timun dengan kita punya toge. Okey. Cik, ini kita boleh kalau katalah orang tak makan toge contoh ataupun buang, dia nak tukar, lain boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Contoh dia sengkuang. Dia kita pakai sengkuang betul. Sedap sikit manis. Sedap sikit manis-manis. Tapi mesti dipotong macam panjang macam tu. Dihiris panjang. Ah, dihiris panjang-panjang. Kadang kita hiris kecil-kecil bila kita sumbat tu benda tu terkeluar balik. Tak cantik. Okey. Saya ni kalau saya masak apa je memang teruja nak makan sebab main masakan tahu saya. Okey, tahu sumbat kita saya akan keluarkan dia punya tengah supaya kita boleh letak inti yang banyak. Oh. Sebab dia setengah orang dia letak apa? Dia belah saja dia letak. Betul, jadi betul. Dia punya sayur tu sikit. Oh. Jadi saya buangkan dia punya tengah tu supaya kita boleh letak sayur yang banyak. Chef. Kita tengok macam tu sumbat. Oh, macam tu. Chef. Yang ini apa sebenarnya chef? Ni. Okey, itu kita kata tahu goreng jugalah yang kita pakai sebelum tu. Macam ayam. Betul. Betul, nampak macam ayam. Sebab dia digoreng dengan apa? Sebut roti. Oh, kita dah makan dah sambal ni. Minta maaf Ya nak kita kena rasa ni. Cuba. Makan dengan kuah kacang. Tengah ambil ni producer. Lampau awak ya. Awak kata separuh tengok. Dia ambil suku, saya ambil selebihnya. Ya. Yeah. Bismillah. Sedap ni. Betul lah. Tahu dia goreng. Dia simple tahu goreng. Tapi ada breadcrumb tak? Tapi dia ada breadcrumb. Dia macam crispy kat luar tu. Yes, crispy di luar. Dia lembut di dalam. Ya, betul. Crispy di luar, lembut di dalam. Pizza dah siap dah? Dah siap dah. Kita kena makan lagi. Okey, tahu sambal dia kita dekat sini kita ada kuah kacang dengan sambal kicap. Okey. Okey. Chef, mungkin saya boleh kongsilah kalau macam penonton-penonton kan kadang-kadang dia tak ada idea nak buat menu tahu ni. Dia tahu buat tahu sumbat, tahu goreng ataupun tahu balado. Okey. Okey, dia sebenarnya macam tahu ni kita kalau kita sebagai tukang masak lah kita banyak idea yang kita boleh. Sebab ada setengah kita kata macam Fiza cakap tadi lah kita kata tahu sumbat kita buat ni. Tapi kat sini kita pelbagaikan. Okey, dekat yang hujung sekali saya letak tahu goreng, lepas tu dia ada inti ayam, dia macam burger. Lepas tu kat sini kita combination dengan cucuk udang dengan tahu. Ini macam gaduh-gaduhlah Ya, betul, macam gaduh-gaduh. Tapi chef, ini yang saya rasa pertama tadi tu, apa nama menu tadi tu? Okey, dia tahu sumbat tapi kita dekat dalam inti tu kita letak ayam, isi ayam. Tapi ni sedap chef, sedap sangat. Ni pun sedap juga. Tapi saya cuba dengan sos kicap ni. Tapi dia boleh makan dengan sos kacang juga. Kacang. No, ni kuah kacang. Kuah kacang. Tapi, saya ingatkan sambal. Sambal. Tapi colour berbeza. Jangan. Saya tuang je boleh tak? Boleh ke? Okey. Sebab saya nak tengok. Ada rasa dia akan... Okey, chef. Sama-sama Yana rasa ni, mungkin chef boleh kongsikan juga kepada penonton kita. Kalau mereka teruja lah nak tengok apa lagi menu-menu yang chef kongsikan, apa laman media sosial dia? Okey. Saya punya tempat saya perniagaan. Kita ada di Zafra Kitchen. Kita ada Camilla Kitchen. Kita berada di Bandar Baru Sentul. Berhadapan dekat Masjid Bandar Baru. Okey, kat situ kita ada pelbagai makanan. Daripada segi western ada, kita ada pisang goreng, kita ada kuih, muih, apa semua. So, untuk yang penonton di rumah, saya ada event saya 2 hari bulan 3 di UTC Bandar Baru Sentul. Di situ kita ada demo dan masakan. Terima kasih. Okey. Kita nak berehat dahulu seketika. Selepas ini ada berbagai lagi menu-menu yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Yang ni bukan benda tahu. Itu kodok. Kodok pisang. Okey, jalan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Wanita Hari. Wanita hari ini. Dihasilkan daripada soya, tahu menjadi sumber protein yang baik dan mengandungi kalsium yang sangat tinggi buat tubuh badan. Tahukah anda, tahu merupakan salah satu contoh makanan diet kerana mempunyai banyak khasiat apabila dimakan secara mentah ataupun rebus. Selain dari mudah untuk membuatnya, harga tahu juga amat berpatutan dan boleh didapati dengan harga yang murah. Ia juga boleh dihasilkan sendiri di rumah menggunakan kacang soya. Tahukah anda, tahu bukan sahaja dapat memberi manfaat kepada kesihatan,
tetapi juga dikatakan boleh membantu merawat kecantikan luaran serta awet muda. Tahukah anda, terdapat banyak jenis tahu yang ada di negara kita. Antaranya ialah tahu sutera, tahu pong, tahu air serta tahu kering. Di negara China, terkenal dengan tahu busuk atau stinky tofu. Ianya diperap dalam masa tertentu sehingga menjadi kehitaman dan membusuk. Dan kemudian ianya menjadi salah satu makanan kegemaran penduduk di sana. Apapun juga, menu tahu yang dihasilkan dari seantero dunia yang pastinya kelainan itu menjadi pembuka selera. Itulah dia. Ada pelbagai jenis tahu ni di Malaysia dan juga terkenal di serata dunia. Tapi ini komen daripada rakan-rakan kita yang sedang menonton ketika ini. Hai, terima kasih kerana menonton kami secara langsung di Kaca TV dan juga rajin nak komen di Facebook. Daripada Siti Al-Kasum, Yana, dia kata dulu tak makan sangat tahu ni. Sejak dah makan tahu berdegil. Tak pernah try buat juga dan sampai sekarang boleh terima tahu. Tapi kalau tahu yang mentah tu kurang sikit. Kalau dah masak, okey. Jarang-jaranglah kan orang makan tahu mentah kan? Betul-betul. Jangan. Dan saya nak baca satu lagi komen yang kelakar sikit dari Zuraidah Abu Sama. Okay, Zuraidah cakap, semenjak tengok wanita hari ini, selera aku semakin bertambah. Daripada berat 45, sekarang dah dekat 50. Itu bukan awak je. Kami pun ada masalah yang sama. Dulu saya tak nampak juga nombor 5 tu. Sekarang nombor 5 tu tak wujud dalam dalam badan saya. Tak tahu dah hilang. Tadi sebelum on air mungkin turun 2 kilo. Lepas ni kalau timbang 4 kilo dia naik. Alah, risaulah. Okay. Tapi kita nak kongsikan menu kepada anda. Tadi dah pelbagai menu savory lah kan. Dari orang kata yang kebiasaannya masyarakat kita masak. Tapi ini sekarang ni adik-adik kita ni rajin pergi ke dapur. Betul. Apatah lagi kalau adalah yang masaknya tu. Kita panggil apa ya kalau hidup-hidup Korea ni? Di apa? Opa. Opa. Kita bersama dengan Opa Muhammad Izzat. Hari ni Izzat nak kongsikan dengan anda semua macam mana nak buat tahu masam manis. Tahu masam manis ni ataupun dalam bahasa Koreanya stew. Betul ke lah bahasa Korea? Lain kan? Lain. Apa tu? Masam manis dia tumis je. Tumis. Biasa itu menu yang berbeza. Pedas manis. Pedas manis. Oh, stew ni lain. Stew lain. Oh, ni tak ada contoh dia. Okey. Stew Korea ni Malaysia. Oh, ni Malaysia. Oh, ni Malaysia. Alah, salah lah. Alah, berkumpul lah. Okey, boleh lah. Boleh lah. Okey, Izzat, mulakan. Jom. Alright, ya. Okey, panaskan minyak macam biasa. Okey, tapi Izzat nak tahu jugalah. Tahu ni ada pelbagai jenis tahu. Betul. Untuk tahu pedas manis ni, tahu jenis apa yang digunakan? Tahu ni banyak jenis. So, kita boleh guna macam-macam tahu lah. Contoh tahu lembut ataupun tahu telur ataupun tahu kering lah. So, tak ada masalah. Tahu kering yang tahu kering kita buat sup tu? Ya, betul. Yang buat macam tahu sumbat tu kan. Boleh juga. Tak ada masalah. Okay. Tapi kan untuk buat pedas manis, saya tengok bahan dia sangat simple. Macam kita buat ikan siut sawah ke? Macam tu lebih kurang. Ni ikut kreativiti lah. Kadang-kadang kalau nak tambah capsicum ke apa ke sayur. Tapi macam lelaki bujang macam saya ni, macam selalu tak ada masa. Kita baru nak tanya dia dah masuk dulu. Dia dah potong tangkanya. Kita baru nak tanya macam nampak muda lagi. Tapi rajin masak. Macam mana boleh dapat minat ke idea ke memang belajar memasak ke macam ni? Dia datang dari minat lah. Maybe keturunan. Apa ni, family saya yang suka memasak. Berniaga. Oh, panas lagi awak. Ya ke? Awak punya. Dia off tadi. Okay. Dia dah on dah balik. Tak apa. Kita borak dulu. So, lepas tu? So, saya pun datang minat kat situ lah. Ambil belajar masak semua. Awak pernah duduk Korea ke? Pernah. Oh, berapa lama? 3 bulan je. 3 bulan. Buat apa 3 bulan kat Korea tu? Saya membawa makanan Malaysia ke sana. Serius lah? Awak masak makanan Malaysia masakan ke sana? Masakan Malaysia contoh macam masak lemak, nasi lemak semua, roti canai bawa ke sana. Diorang suka tak? Bekerja dekat restoran Malaysia di sana. Kita expose makanan Malaysia. So mostly feedback dari Korean tu, saya rasa macam makanan kita dengan diorang pun macam tak jauh beza. Sebab makanan mereka ada pedas, berasa-rasa. Sebab diorang ada pedas, ada masam semua kan. So macam taste tu tak lari sangat. Cuma bahan Malaysia tu nak bawa dapat kat sana tu agak susah. Sebab dia negara empat musim. Betul. Kan? Okay. So, semuanya macam... Tapi pengalaman lah kan? Itulah orang kata hujan emas di negara orang, hujan batu di negeri sendiri. Tapi kita tak pilih balik ke Malaysia kan? Betul. So, ada pelbagai menu-menu masakannya. Tapi kalau sekarang ni, apa yang anda lakukan untuk memperkenalkan terus menu-menu Malaysia ni dekat negara kita lah? InsyaAllah. Makanan Malaysia ni macam contoh makanan ni saya suka fusion kan? Okay. Contoh dari Western, saya akan fusion kepada Asian food. Daripada Malaysian taste. Sebab itu keterjadinya stew. Yeah. Apa stew tahu ni? So dia macam Malaysian campur
Ini kita buat belajar dekat Korea dulu lah. Boleh lah sikit-sikit. Hasil observation ni. Observation. Bolehkah kita orang rasa? Eh, boleh, boleh. Boleh. Okey, mari. Saya tengah masak. Bismillah. Awak masak eh? Kita ambil terus lah Boleh, boleh rasa. Dia okay, dalam stew ni ada apa sebenarnya? Ada kita ada mushroom. Dia ada kepah, ada shiitake, ada shimeji, mushroom. Producer kita kat dalam, Fariza, dia kata sedap ni awak. Awak apa mushroom Saya ambil mushroom. Eh, sama. Sama lah Bismillahirrahmanirrahim. Eh, sedapnya. Sedapnya. Kalau saya, saya akan letak dengan ramen sikit. Kalau saya, saya suka dengan nasi panas lah. Nasi beras Korea tu yang lembik-lembik tu kan. Sambil-sambil tengok drama Korea tu kan. Lepas tu, tepi ada buah tembikai. Tu ada kimchi pula kat depan kan. Saya nak daikon kimchi. Macam-macam. Tapi betul lah, rasa Korea dia tu kuat dekat stew ni. Okey, tapi kita pun kena rasa tahu dia. Sebab menu kita ni tahu. Kenapa dia letakkan tahu dalam ada sudu lain? Ada dua je. Okey. Kita sudu sebelah boleh? Awak-awak, kita sudu boleh. Nanti kita ganti baliklah. Hanafizah. Okey. Kenapa kalau masak macam stew ni, kita perlu gunakan tahu Jepun ni? Sebab dia, macam mana nak cakap, dia ikut pada cita rasa masing-masing. Okey. Ikut sukalah. Ikut sukalah. Dia tak ada masalah pun. Okey, tapi tahu Jepun ni kan dia lembik kan? Tapi kalau kita lihat ni, awak memang dah goreng dulu eh? Saya suka tahu ni sebab dia lemak. Macam dia rasa lemak telur. Tapi macam mana awak buat dia tak, orang kata pecah? Awak selalu dengan tepung jagung dulu? Saya goreng dulu. Kemudian baru saya masuk ke dalam kuah. Tuan-tuan kata, kalau masakan tu macam asin sikit, nak kahwin kan? Nak kahwin ke? Nak kahwin, insyaAllah. Okey, tapi ni macam dah nak siap je, Izzat. Ya, sekejap je. Sebab bujang kan, dia tak ada masa banyak. Ya, semua on the go lah kan. So maknanya ni tahu yang awak dah potong, awak goreng. Saya dah goreng, siap. Kemudian kita akan masukkan dalam tu lah. So ni saya buat sos saja dan kita akan campurkan. Tuang atas ni. Okey. So tak lama lagi kan kita kan nak puasa, nak sahur kan. Sahur kadang-kadang kita macam mengantuk nak masak kan. So kalau ni sambil tidur pun boleh masak. Jangan masak sambil tidur Sambil tidur Tengantuk sahur. Ini sebelum tidur dah boleh masak sos dia Pagi-pagi tuang je. Betul. Tapi ni macam dah siap je, Izzat. Dah siap. Dah just seasoning sikit, gula sikit, labur sikit. Gaya dia Betul. Gaya mesti ada. Okey. Tapi sekarang ni, selain sikit daripada tahu ni, ada juga macam menu-menu lain yang kerap kali awak masak bersama dengan rakan. Betul. Apa menu lain tu yang mungkin kalau penonton-penonton nak tahu? Contoh macam saya lebih kepada pasta lah. Passion saya kepada pasta western food. Dan pada masa ni je saya ke arah Nusantara sikit. Okey. Contohnya seperti apa tu? Ini adalah mentai rice yang saya berniagalah, saya buat. Saya jual kan. Okey. Jadi kalau nak tengok antara menu-menu yang dimasak oleh Izzat, ini antara media sosialnya boleh dikongsi. Okey. Izzat boleh tuangkan, kita nak tunjukkan hasil ni kepada penonton. Okey. Sambil inilah dia hasilnya menu kita, tahu pedas manis. Betul ke? Betul. Tahu pedas manis. Kita tuangkan saja dekat atas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuang atas telur goreng sudah Betul. Yang ni saya tak payah rasa sebab saya tahu, tengok pun dah tahu sedap. Okey. Kita nak kembali bersama dengan tetamu-tetamu kita yang lain selepas ini. Kita nak tahu, nak tengok dan tahu tentang menu tahu berdegil kita. Tapi kita nak dengarkan dahulu pandangan orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Okeylah, saya rasalah. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu berdegil. Sebab mungkin sebab dia ada isi ayam ataupun daging dalam tahu, and then disalut dengan telur, usus goreng. Dia cicah dengan sambal kicap. Yang jadi rasa menjadi kegemaran. Saya suka tahu pergedil, tahu sumbat dan juga tahu bakar. Kalau sambal dia, saya akan buat macam sos kerupuk leko. Bahan dia pun senang je. Bawang putih, cili kering, cuka dan gula. Itu saja. Menu tahu tahu bergedil. Sekarang tengah famous kan tahu bergedil. Yang paling suka kalau cicah dengan sambal kicap. Sambal kicap kena padu. Kalau tak padu, saya kurang sikit minat. Lepas tu ada tahu sumbat. Saya tak tahu berapa sahu sangat, tapi yang saya suka sikit tahu bakar. Dia jadi kegemaran sebab dulu kat kampung selalu ada satu kedai tu saya pernah pergi, dia punya tahu bakar tu memang sedap. Lepas tu dia akan cicah dengan sambal kicap.
Okey, ini menu kegemaran ramai dalam kalangan rakyat Malaysia. Ini kalau kita sebut siapa yang buat, ramai orang dah tahu dan ramai orang dah kenal. Ini tahu berdegil. Yang degil tu saya, yang bergedil tu ini dia. Kita nak kongsikan menu tahu bergedil ini bersama dengan Nisa. Yes. Apa khabar Nisa? Baik, thank you. Ajak lagi. Ya, kembali lagi bersama dengan kami. Okey, kalau cakap tentang tahu bergedil ni, ini antara menu yang memang popular lah kan. Hari-hari orang nak makan kan. Okey, tapi kita nak tahulah sebenarnya di mana kekuatan macam tu Peramli pula di mana kekuatan tahu bergedil ni, pada tahunya ke pada isinya pada sos sos okay. Dengan fresh pasal kita orang ni tak ada frozen stock, kita buat fresh, so rasa fresh dengan yang frozen stock tu sangat different. Sebab tu banyak customer repeat dengan kita orang pasal dia nak yang rasa fresh tu. Okey, kalau cakap tentang tahu bergedil lagi bergedil ni kan, ada orang sekarang dah varietikan ataupun variasikanlah kan. Ada orang dia pakai tahu keras, ada orang dia pakai tahu pokong tu Pok. Ni tahu pok this is kan? Okey, jadi sebenarnya yang mana yang sedap sebenarnya kalau kita nak tahu bergedil ni? Pok. Tahu pok. Tahu pok goreng memang lagi sedap lah. So bila you goreng, ni kan dia dah bergoreng. So bila you goreng lagi dia jadi crunchy, crispy dia lagi. Kita pun nak tanya, boleh tak kita tunjuk sikit kat penonton kita, sebab ada orang dia buat dia akan keluarkan inti dalam dia. Betul. Tapi ada orang dia tidak. Tapi kalau Nisa macam mana? I tak keluarkan pasal dalam dia ni pun sedap, tapi I akan buat dia padat. So dia jadi gemuk. Tu pasal tahu dia gemuk. Saya terasa tapi tak apa. Cuma kita tunjukkan contohnya kepada penonton. Okay, this one kentang yang dah direbus. Sekali dengan garam lah. So saya kat sini saya tak letak garam lah. Okay. Dan ni daging. Masuk. Sebenarnya sangat simple lah buat benda ni. Tapi saya pun setuju lah. Ini macam sambil kita borak-borak kat dapur adik-beradik ke kan. Nak beranak boleh buat kan? Betul. Boleh siap. Okey. Okey, lepas tu daun bawang. Tapi kalau for my customer saya tak letak daun bawang. Sebab diorang biasa kadang-kadang balik office lambat. Order dari office. So, saya takut dia cepat masam. Oh, faham. Daun bawang tu yang buat dia masam. Yes. Pasal dia kan berair kan. Okay. Tapi saya sukalah sebab konsep tahu bergedil ni. Dia boleh dinikmati oleh semua orang. Betul. Kalau orang suka makan daging, boleh letak daging. Orang suka makan ayam, boleh letak ayam. Kalau vegetarian? Ada potato. Tak payah letak daging atau ayam. Tak payah. Betul. Okey. Tapi kita kadang-kadang kan, vegetarian pun ada yang tak makan telur. So, diorang akan goreng bear lah. Tanpa telur. Okey. So, sumbat. Sumbat ni yang penting ni. Sebab tempat namanya tahu bergedil gemuk kan. Kena segemuk-gemuknya. Macam mana kita nak pastikan bila kita goreng, isi-isi perut dia tak keluar? Telur. Telur yang fullkan dia. Kita akan masukkan macam tu lah. Okey. Kalau kebiasaannya, memang tak jual frozen kan? Tapi katalah, kita ni suka nak makan. Nak makan hari-hari. Takkan boleh nak order hari-hari. Saya ada set half cook. So, kalau set half cook tu, saya dah siap balutkan dengan telur. Dia dekat rumah, dia tinggal masuk dalam air fryer atau dia goreng sekejap je. Dia tak payahlah nak leceh, nak bergoreng lah, nak keluarkan telur tapi semua. Tapi kita simpan dekat mana? Freezer. Freezer tahan 3 minggu lah. Okey. Tapi jaranglah tahan 3 minggu. Selalu mesti jam. 3 jam dia dah habis masuk perut. Dia sadarkan Allah Al-Azim lepas tu. Yang ini memang kita orang akan buat telur awal-awal lah. So, bagi dia yang ni dia. Ya, kita ada dia punya. Yes. Tengah apa tu? Suka kan tu kan? Dia punya sedap. Sedap dia kan? Tapi kan, kita nak tanya cara goreng juga. Sebab saya rasa cara goreng tu pun mainkan peranan penting juga kan? Jangan pusing banyak kali. Okay. Lepas tu, lepas tu kalau pusing banyak kali, nanti sedap-sedap tu hilang yang dekat, yang melekat-lekat dekat sini tu. Tapi kadang-kadang, bila kita cakap tentang telur ni pula kan, kalau api terlalu panas, apabila kita tak jaga, dia akan hangit. Betul tak? Dia akan jadi macam terlalu hitam. Brownish kan? So, macam mana kita nak pastikan yang dia cantik je warna dia? Setiap kali I on api, I rasa dia dah panas je, I akan buat macam ni lah. Nak tengok dia. Kalau telur tu dah timbul, meaning dah just nice. Okey. Nisa, macam biasalah penonton yang nak buat tempahan, nak tahu dan lebih lanjut dan sebagainya, mesti dia tak tahu kan apa IG Nisa. Ada yang ayam ke? Yang mana? Dua ni ayam dengan potato, either one. Saya ni ayam, okay. Dan potato, ini daging. Sebab saya tu tak makan daging. Terima kasih. Saya nak rasa penuh dah perut saya hari ni. Terima kasih rezeki, ya Allah. Kalau nak tinggal dengan ni. Okey. Sambil-sambil saya nak rasa ni, dan anda boleh lihat sendiri di Instagram yang sedang tertera di kaca TV ketika ini. Nak tengok antara menu-menu yang lain. Dan Yunisa, silakan.
Kita orang ada juga buat menu lain macam corny dog, nasi lemak semua kalau nak order lah besides tahu bergedil. Okey. Sambil saya nak menikmati keenakan rasa tahu bergedil ini. Apa kata kita saksikan dahulu juga bingkisan TikTok yang sempat dirangkumkan oleh rakan kami. Silakan. So, hari ini kita akan buat menu diet 196 kalori. Senang sangat nak buat hot tofu. Okey, yang ni masuk air fryer dalam 10 minit je. And then, okey, hanya 196 kalori dalam 15 gram of protein gitu. Okey, kita sediakan smooth tofu ni. Buangkan air dulu dan letakkan dalam bekas atau atas apa-apalah alas. Lepas tu, bahan perisa serbuk bawang, serbuk bawang putih, serbuk paprika, lada hitam dan garam. Gaulkan ke semuanya. And boleh letakkanlah atas tofu tadi. Okey, gaulkan. Lepas tu letakkanlah, ratakan ke semua tempat. Masukkan dalam air fryer suhu 200 darjah Celsius dalam masa 10 minit sahaja. Okay, and then tu sahaja. Lepas tu letakkanlah minyak bijan, kicap pekat and air sikit. Gaulkan ke semuanya and letakkan atas tofu tadi. And then tu sahaja, letakkanlah sikit daun bawang lah, bagi dia nampak menarik sikit. And dah boleh makan. Yang terakhir untuk pelbagai menu tahu pada hari ini. Dan untuk itu kita bersama dengan Muhammad Adib Zakaria yang akan kongsikan dengan kita cara untuk membuat tahu masak tauchu bersama daging. Dia macam rhyme lah. Tahu, tauchu, daging. Dia ada tone dia. Adib, okay, baik. Dari, sebab kita nak adil daripada meja pertama sampai meja terakhir, kita tak tolong masak. Adib masak hari ini. Okey, baik. Boleh. Tak ada masalah. Kita rasa nak pusing-pusing. Okey, ini kita akan buat kuah dia. Saya dah buat dia punya tahu, saya dah goreng. Dan daging dia pun saya dah masak. Ini guna tahu jepun air? Ini kita pakai tahu telur. Tahu telur. So, dia lebih berlemak lah yang untuk ni. Goreng dulu lah. Saya ada goreng dulu. Okey, tapi nak tanya juga, tahu telur ni kadang-kadang bila kita goreng, dia kan suka meletup-letup kan? Ya, betul. Okay, macam mana kita nak elakkan daripada cara meletup-letup kena buka pula aset? Wah. Gitu. Kering dulu kan? Kita sapu, kita lapikkan tepung jagung. Tepung jagung. Dan dia tak akan melekat pada pan. Okey, okey. Oh, tak meletup-letup kan? Ya, betul. Sini awak tengok ni masih lagi ada. Pernah yang nak buat. Lah, pan tu yang makan saya punya tahu. Ya, betul, hancur tu. Hancur tu. Minyak pun kena cukup panas kan? Betul. Okey. Apa bahan yang kita perlukan? Okey, bahan dia kita masukkan bawang Holland. Bawang Holland kita tumis. Memang kena bawang Holland? Tak ada bawang. Tak kisah, bawang merah, shallot, everything. Ikut cita rasa kita lah. Ikut cita rasa. Okey. Ini antara salah satu untuk Chinese cuisine. Okey. Biasanya kalau Chinese cuisine dia akan pakai halia. Halia banyak-banyak sikit lah. Betul. Tapi kan adik, biasanya kalau masak tauchu dengan pizza, orang kan buat ikan. Betul. Ikan, ayam, siakap masak tauchu. Ini kita beresikan. Tapi mul banyak-banyak Betul, sedap. Sedapnya. Okey, tapi kalau cakap tentang tauchu, tauchu ni masin, betul tak? Ya, betul, masin. Kalau kita orang Melayu masak kan kita letaklah dengan asam Jawa lah, betul tak? Betul, betul, bagi dia masam sikit, masam dia berlawan sikit. Kan? Tapi kalau untuk menu ni, adakah diketengahkan juga rasa sebegitu ataupun macam mana sebenarnya? Tak, kita memang original daripada Chinese cuisine. Okey, so memang masin-masin lah. Ya, betul. Okay, saya rasa ini kalau makan dengan bubur memang sedap. Memang sedap. Tapi kalau tahu yang lain nak digunakan pun boleh kan? Pun boleh, tak kisah. Tapi adakah tahu telur ni paling sedap untuk buat menu tauchu ni? Bagi saya kalau ni tahu telur paling sedap sebab dia ada lemak-lemak. Lemak telur kan? Tahu Buden telur kita ni kan? Kalau cita dengan sambal kicap pun sedap kan? Betul. Dia macam makan begitu saja pun sedap. Makan begitu saja macam saya. Betul. Okey, kemudian kita masuk tauchu. Tauchu ni memang dikeluarkan terus daripada pack dia lah. Ya, betul. Tak perlu buat apa-apa dulu. Tak perlu buat apa, kita masak terus. Okey. Tauchu masih lah Kemudian kita masukkan air sikit. Senang ni. Senang, mudah. Kalau tengok orang masak memang senang kan? Jadi kita sendiri buat lama pun nak kejadian dia. Nak kena cuci, nak kena potong. Ujung-ujung kita ambil pendekatan beli je lah. Beli je lah, mudah kan? Mudah kan, kita pula seorang. Kemudian kita masukkan mix veggie.
Mixed veggie. Supaya dia ada sayur sikit. Okey. Tapi sayur ni ikut cita rasa lah ya? Ikut cita rasa sendiri. Okay. Saya suka lebih guna untuk sayur mixed veggie lah sebab dia ada elemen colour. Ada hijau, ada kuning, ada orange. Presentation. Betul. Kan Adib, kalau macam ni kan, kalau tauchu, kalau biasa umum saya buat kat rumah kan, dia memang berkuah. Ya, betul, tapi berkuah. Kan kering-kering, biar dia kering sikit kan memang dia bagi dia juga. Kering sikit, bagi dia pekat sikit. Tapi tak payah letak tepung jagung lah. Ya, tak perlu. Sebab kita dah letak sos tiram tadi, dia akan pekat sikit. Dia antara elemen untuk pemekat juga. Kemudian kita masuk gula, gula perang. Kita masukkan sikit chicken stock, tak perlu letak banyak. Sebabnya tauchu tu dah masin. Tauchu pun boleh lah. Tauchu boleh. Bawa balik dia boleh tai chi. Pagi tadi. Faham. Adik, ni apa? Okey, ni daging dia. Jaring kita akan letak di atas permukaan dia lah. Sebab itu kita dah goreng awal lah. Ya, betul. Dah siap tadi kan? Dah siap. Okey. Satu Tips. Okey, letak gula sikit lagi. Tapi tak apa. Kalau dengan penonton, korang cakap sedap je nanti. Ya, betul. Bukan penonton. Betul. Yang penonton tahu sedap je. Tapi presentasion dia ni dah memang dah. Nampak memang sedap ni. Okey. Dan siap. Kita letak atas dia. Menarik sebab dia betul. Ada bawang-bawang ni kan. Bau dia fizz. Kemudian kita letakkan daging. Okey. Meriah. Daging untuk dia punya protein lah. Semua dah sayur kan. Okey, lepas tu ini kita... kalau untuk orang yang jaga badan ataupun diet cukup dah protein dia kan. Cukup dah protein. Dah ada sayur tak dah. Perlu banyak-banyak. Maksudnya kita makan ni je tak payah makan dengan nasi. Dah cukuplah untuk menu malam ni. Okey, dah siap. Masya-Allah, senangnya. Okey, Yana, saya rasa Yana kena rasa sebab dia ada daging. Okey. Okey. Okey, saya ambil sikit Okey, chef, sambil Yana rasa, jom kita jalan ke sini. Okey, baik. Kita lihat kat sini. Ini pun ada pelbagai lagi menu tahu yang berbeza saya tengok. Okey. Ini macam menu Jepun ke apa ni? Ini Chinese cuisine juga. Okey, ini egg roll tofu egg roll soup. Okay. Biasa kalau macam untuk apa ni yang kalau buffet, kita biasa akan sediakan ni sebagai appetizer lah. Macam ala-ala kita crab meat soup gitulah. Ya, betul. Tapi kat sini pun ada crab meat juga. Ada enoki. Ya, betul. Ni pun sedap. Chef, saya suka. Ya, alhamdulillah. Betul lah kalau siapa-siapa nak diet tu kan Fiza, tak payah makan nasi, tak payah makan karbo, meat semua tak payah. Mi ke apa ke tak payah, makan ni je. Ya, betul. Okay. Ini soup. Okey, yang ini pula? Ini tahu steam. Saya hidangkan bersama dengan daging juga. Jadi yang ini nanti kalau nak makan dia cedok-cedok saja. Biasa tak jumpa ni kat mana? Kedai nasi ayam. Yelah, betul lah. Ya, betul. Chinese juga kan? Betul. Tapi ya nak. Ya. Yang ini kita bagi A+. Ya ke? Sedap betul. Ini kalau dah A+ ni tak boleh kalau tak sedap. Tapi yang ini saya nampak macam tahu sumbat tapi sos dia berbeza. Sos dia kita pakai kuah kacang tapi ini tahu sumbat bersama dengan daging. Okey. So dia ada protein juga dalam dia. Okey. Ni another level lah Another level. Kita revolusi sikit. Saya faham kenapa awak kata ni A+. Sebab dia macam ni kalau panas lagi sedap lah. Panas lagi sedap dia. Rasa dia mahal, mewah. Itu rasa dia macam mewah. Okey. Mungkin chef boleh kongsikanlah juga kan selain daripada menu tahu yang ada. Siapa sangka daripada satu orang kata seketul tahu tu kita boleh variasi pelbagai dengan pelbagai menu mengikut cita rasa masing-masing. Betul. Yang suka pedas kita buat pedas, yang suka sup kita buat sup. Betul. Yang suka savory kita bolehkan juga jadikan savory. Okey, tapi kalau nak kita tahu dengan lebih lanjut lagi apa menu-menu lain yang Adib kongsikan, boleh tak kita kongsikan media sosialnya? Okey, kita ada dua outlet iaitu white_black_titiwangsa dengan white_black_heritage. Okey, ada dua lah. Kalau social medianya? Social media dia untuk TikTok White and Black. White and Black. Okey, baiklah. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Adib atas perkongsian pada hari ini. Memang sangat-sangat mudah. Kepada anda di rumah juga boleh cuba nak buat tauchu tahu. Tahu tauchu. Saya rasa tahu tauchu ni kalau kita makan dengan bubur kosong tu, tak payah letak garam. Betul. Kan sedap. Okey. Macam mana? Kita nak berehat dahulu seketika. Pastikan terus bersama kami di Wanita Hari. Jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita
wanita hari ini dan seterusnya ni, Ana nak memperkenalkan seseorang yang Ana sendiri dah lama sangat tak jumpa, iaitu Atira Samsudin, pegawai pemasaran Jamu Jelita. Apa khabar Atira? Khabar baik. Apa khabar cantiknya mak ni? Masya-Allah, baby sihat? Sihat alhamdulillah. Okey, Ana tengok ada beberapa produk di atas meja saat ini. Ya. Apa yang nak dikongsikan dengan penonton? Okey, terima kasih banyak Yana. Assalamualaikum buat semua penonton wanita hari ini. Okey, hari ini Yana akan bawakan produk Pearl White Fiber. Sebab apa? Sebab dah tahu sehingga hari ini masih ramai rakyat Malaysia ada masalah sistem penghadaman yang lemah. Sistem penghadaman yang lemah tu macam mana kakak? Ha, sistem penghadaman yang lemah tu bila ramai dekat luar sebenarnya ada masalah sembelit ataupun jarang membuang ataupun ada masalah dah lama dah duduk dalam toilet ni tapi macam rasa tak puas membuang. Ramai sebenarnya ada masalah sedemikian dan sebenarnya hal ini boleh menyebabkan kita ada masalah penambahan berat badan. Produk kita mengeras tidak selesa dan lagi parah ada masalah saiz fizikal tidak seimbang. Kalau anda dekat rumah tak percaya, boleh timbang berat. Timbang berat selepas 3-4 hari tidak membuang, boleh lihat angkanya besar ataupun tidak. Ditambah pula dengan cara hidup kita ni, rakyat Malaysia ni memang kalau makan dengan bersenam, okey, kita pergi bersenam, lepas pergi bersenam makan pula. Itu perkara biasa. Ya, betul. Dan hal ini sebenarnya menyebabkan lagilah apa yang kita makan tu kadang-kadang dia tidak betul-betul, lagi kita bersenam pun tidak betul-betul terhapus kalorinya dan terjadilah masalah-masalah kita ni ada masalah tidak lawas, susah ataupun jarang membuang dan fakta yang anda kena lalu ingat sisa makanan yang tidak terhadam boleh menyebabkan penambahan toksin dan juga usus yang kotor. Dan usus yang kotor adalah faktor utama makanan sihat yang kita makan tidak dicerna secara betul, manakala usus yang bersih mengembalikan badan kita ke arah sistem ketahanan tubuh yang lebih seimbang dan kesihatan yang lebih baik. Kalau kita bercakap pasal usus kotor ni, sebenarnya lagi banyak keburukan daripada kebaikan dia, yang antaranya adalah kita akan pening kepala cepat, kita ada masalah penambahan berat badan, ada masalah sembelit, ada masalah gangguan pada masalah penghadaman. Dan kadang-kadang tu bila kita terlalu makan, perut rasa senang ataupun rasa loya. Ramai sebenarnya dekat luar masih ada masalah sedemikian. Dan sebab tu hari ini kenapa kami bawakan produk Pork Fiber? Sebab dalam produk ini mengandungi kandungan serat dari psyllium khas yang kebaikannya bantu menyerap semua sisa makanan, bantu untuk menyerap toksin-toksin minyak-minyak ataupun lendir yang hari demi hari menebal. Kalau kita tidak singkirkan melalui sistem pelawasan, akan menyebabkan sistem kemuhan tu berkumur di dalam bahagian usus besar sehingga menyebabkan masalah seperti angin berlebihan dalam badan ataupun gas berlebihan dalam badan. Ada masalah kita ni susah sangat dah diet pun masih lagi tidak dapat berat badan ideal dan sebagainya. Sebab tu hari ini kami buatkan produk Pork Fiber dan ini adalah produk yang ramai dah amalkan Yana. Alhamdulillah semua kongsikan rata-rata yang amalkan produk Pork Fiber mereka memang ada berat badan ideal dan kita nak tunjuk sikit bagaimana cara psyllium khas ni berfungsi dalam membantu melawaskan sistem penghadaman. Okey, depan Atira ni Yana adalah air yang kita letak minyak. So you all boleh bayangkan minyak ni adalah kita punya sistem sistem makanan, toksin-toksin dalam badan yang hari demi hari menebal. Sebab kita tidak lawas, tidak membuang, macam mana dia boleh menebal? Dan kita bantu you all dengan cara kita formulasikan minuman detox yang ada psyllium khas. Okey, psyllium khas ni kita letak dan anda boleh lihat sebenarnya cara psyllium khas ni berfungsi adalah dengan cara meresap, menyerap semua sisa makanan, toksin-toksin tadi. Dia kumpul dulu tau. Dia serap dulu, kemudian bila dia dah serap semua, dia dah kumpul semua, dia akan singkirkan melalui pelawasan. Sebab tu siapa yang minum produk Pork Fiber, selepas 4 hingga 8 jam kita akan ketandas untuk menyingkirkan lebihan makanan. Dan ini adalah produk yang atas tidak makan waktu atas pregnant dulu berat atas naik 12 kilo. Alhamdulillah amalkan ini dah kembali kepada berat badan asal. Cantik Atifah. Okey. Harganya bagaimana? Okey, harganya murah saja RM38.90 boleh diamalkan oleh lelaki dan wanita. Kalau berat 70 kilo ke atas, amalkan 2 kali sehari, berat 70 kilo ke bawah sehari sekali pun dah cukup yang nak. Baik, itu kita dengan Pearl White Fiber. Seterusnya. Betul. Seterusnya kita ada produk jus tongkat ahli dan juga jus tradisi wanita. Menjadi ibu, atas diri tahu macam mana kita ni yang paling lewat tidur, yang paling awal bangun. Kadang-kadang tu kan, dululah masa zaman bujang rasa macam tidur tu rasa rugi. Sekarang kau dapat terlelap sekejap, jadilah. Nikmatnya dunia. Dan kita ni sebagai ibu memang memerlukan banyak tenaga. Dan saya percaya wanita-wanita di Malaysia merupakan wanita yang hebat. Memang selalu ada masalah keletihan. Lesu tu perkara biasa, tak cukup tidur menyebabkan kadang-kadang kita ada masalah hormon yang tidak stabil oleh kerana emosi kita yang terganggu dan juga cara rutin harian kita yang menyebabkan kita kurang rehat dan sebagainya. Jadi jus tradisi wanita ni merupakan minuman yang boleh bantu boost energy sebab kita formulasikan dengan bahan-bahan seperti kacip Fatimah, manja kani, dongkuai yang mana bahan-bahan tadi sangat sesuai untuk atasi masalah dalam wanita, bekalkan tenaga, bantu bekalkan stamina berpanjangan serta kita kembalikan juga yang kita packkan produk ini dengan jus tongkat ahli. Sebab kita tak bolehlah orang kata apa tak ada, lelaki pun banyak perlukan tenaga untuk lelaki, pun, untuk ada. Lelaki pun ada, untuk suami tercinta dekat rumah kan, yang mana kadang-kadang tu kita tahu dia orang pun bekerja kuat untuk kita dan keluarga.
pasti ramai yang perlukan makanan tambahan untuk suami. Macam suami atas diri lambat lagi lah dia nak makan benda-benda yang kita nak blend-blend atau apa, tak nak dia. Dia tak berminat lah nak pakai serum lagi lah apalah kan. So kita bagi saja satu sudu setiap pagi. Jus tongkat ahli sangat sesuai untuk bantu bekalkan tenaga berpanjangan, bantu untuk atasi masa dalaman wanita untuk jus tradisi wanita. Dan kedua-dua produk ni sebenarnya boleh diamalkan untuk yang merancang untuk ada zuriat sebagai usaha lah. Dan kedua-dua produk ni sebenarnya sesuai untuk mana yang dah lama berkahwin. Mereka mahukan kehangatan seperti pengantin baru, mahukan dalaman yang lebih bertenaga, tidak lesu, ataupun nak kembalikan keharmonian rumah tangga supaya kita lagi rapat bersama pasangan. Boleh dapatkan, boleh minum untuk lelaki jus tongkat ahli dan wanita jus tradisi wanita. Dan kesemua produk ni Uyana, jaminan dari Aitra adalah merupakan produk yang diyakini pengguna, ada pengkelasan makanan dan merupakan produk yang mendapat pengiktirafan di peringkat Asia Pasifik sebagai super head brand. Nak promosi dapatkan dengan nombor stokis kami yang tertera di kaca TV. Ada banyak stokis kami. Dan juga jangan lupa WhatsApp kami di 013-3535753 untuk sebarang pertanyaan lanjut. Dan nak dapatkan promosi, boleh follow kita punya TikTok. Kita ada live setiap hari untuk harga yang terendah di pasaran. Dan sekian daripada Atira. Terima kasih, Yana. Assalamualaikum semua. Terima kasih banyak-banyak, Nur Atira Samsudin. Pegawai pemasaran Jamu Jelita di atas perkongsian berkenaan dengan rangkaian produk Jamu Jelita sebentar tadi. Jaga diri sampai kita berjumpa lagi. Jumpa lagi. Baik, kepada anda, jangan ke mana. Kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Bersama kami di Wanita Hari Ini, ramai yang tanya tentang cantiknya pinggan kita display hari ini kan. Okey, ini kami bawakan kepada anda koleksi eksklusif Lenona yang tahun lepas Yana mencatat jualan yang tertinggi. Wow. Kini kembali dengan rekaan ataupun set yang terbarunya lah. Italian Blue. Okey, kita bersama dengan Mimi hari. Sampai jumpa Mimi. Alhamdulillah sihat. Terima kasih sebab jemput. Matching lah awak dan kan? Pinggan ni. Memang bertemakan Eropah, bunga-bunga flora. Wow. Okey. Tapi mungkin sebagai permulaan dia kan, mungkinlah ada yang masih lagi tak tahu Lenona tu apa. Mungkin dia boleh kongsikan terlebih dahulu. Okey, Lenona itu merupakan kolaborasi hebat bersama Wow Shop, bersama-sama dengan program TV nombor satu wanita di Malaysia iaitu Nona yang kini sudah pun 39 tahun. Jadi kami keluarkan bersama-sama Lenona inilah, iaitu set pinggan makan premium. Tapi kita dah tahulah juga, ini pun memang dah cantik dah. Kan? Okey, apa perbezaannya antara koleksi yang terbaru ni dengan koleksi yang sebelum ni? Okey, koleksi yang sebelum ini kita tawarkan dengan pinggan makan. Itu pun sold out sekejap saja. Jak-jak kita siarankan sold out, siarankan sold out. Tapi kali ini kita berbeza sedikit di mana kita ada melebihi 42 koleksi. Maksudnya dekat sini kita ada pinggan makan, kita ada pinggan untuk mangkuk, pinggan hidangan. Kita ada lagi piring sisi. Juga kita ada dua unit casserole. Okey, casserole betul kita berikan. Juga yang istimewa tambahan ada set teko bersama dengan cawan. Cantik. Ya, 42 semuanya. Awak, ini hari raya sesuai awak. Sangat awak. Ketupat, itu boleh letak rendang. Senanglah semua cukup awak. Kalau lagi cantik raya nanti, pakai wajah warna lilac. Betul. Satu set dengan pinggang mangkuk. Sebab memang tema 2024 kan. Lagi satu sebenarnya, kita nak tekankan juga dekat sini perbezaan Lenona dengan pinggang mangkuk yang lain yang kita pernah ada dekat workshop. Kita ada lekuk-lekuk flora ni kita tetapkan di kita punya Lenona. Sebab apa, yang ini yang acik-acik kita cari. Kakak-kakak kita cari identiti Lenona kita. Yang ini yang cepat sold out. Jadi untuk anda semua yang mana memang berminat untuk dapatkan Lenona ini, tengok rekaan dia memang sangat-sangat cantik. Dia ada biku-biku begitu ya. Ya, memang sangat-sangat istimewa. Jadi anda kena dapatkan bersama kami lah. Sekejap lagi pukul 2. Cakap satu. Macam mana cara untuk mendapatkan set Lenona Italian Blossom ni? Anda boleh terus tonton kami sekejap lagi pukul 2 dan dapatkan di aplikasi workshop lah. Pukul 2 kejap lagi. Ya, pukul 2. Sempat ni lepas kita sempat kan? Sempat. Kita boleh terus beli sini. Jadi kalau anda nak dapatkan koleksi ini, jangan lupa saksikan Wow Shop sebentar lagi jam 2 petang di TV3. Adalah 5 set untuk kalau ibu tu kan ada 5 anak perempuan dia beli masuk-masuk nanti. Betul. Kan? Ataupun anak-anak tu kan ramai, kumpul-kumpul duit belikan untuk ibu. Betul-betul. Tapi itulah saya rasa elok ibu beli untuk anak ke apa sebab tak payah suruh ibu masak. Betul juga.
Sangat nak. Okey, okey. Tak kisahlah nak belikan untuk sesiapa. Ini juga boleh kita jadikan hadiah untuk orang nak mendirikan rumah tangga ke. Ataupun kita nak bagi kepada kawan-kawan ke. Macam hadiah besar yang boleh ke bagi pengamal kok? Oh, you, why not? Oh, you love. Okey. Terima kasih kita ucapkan kepada Mimi. Semua tetamu kita yang hadir pada hari ini. Esok, Wanita Hari ini akan kembali dengan satu lagi topik. Yeah. Saya kira ini ada yang dah buat bajet awal tapi mungkin masih lagi yang ada buat pencutan terakhir ni. Esok kita nak kongsikan kepada anda bajet raya versus bajet buka sekolah ni. Ya Allah, sebab ialah dia back to back kan. Jadi mungkin kepada ibu bapa khususnya perlu ada perancangan kewangan yang tepat. Perlu ada bajet untuk anda rencanakan perbelanjaan kewangan itu untuk raya dan juga untuk masuk sekolah semula untuk anak-anak kita. Masuk sekolah 11 hari bulan, 12 hari bulan kita puasa. Sebulan lepas tu kita berhari raya. Okey. Jadi bagaimana kita nak kongsikan pemahaman kepada anak-anak kita ni, perlukan semua yang baru. Ataupun anak-anak tak kisah aja, kadang-kadang ibu bapa pun kan. Okey. Jadi esok kami kongsikan bersama dengan anda. Semoga perkongsian kami saban hari dapat memberi manfaat yang berguna buat dijadikan pedoman buat kita semua dari hari ke hari. Untuk hari ini kami undurkan diri terlebih dahulu. Jangan lupa temu janji kita esok, okey? Assalamualaikum. Stay safe semua. Bye. Minum air banyak-banyak ya, panas. Panas betul. Kepada si suami, kepada anaknya, dia ratu di hati, bunga keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usaha waktu ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adanya. Dihormati, usahawati aliran masa kini dia. Penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut baik budi pekerti. Tapi tinggal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia. Permaisuri kepada siswa.